Polresta Bandung pemirsa menindak sebanyak 1.600-an lebih pelanggar protokol kesehatan dalam operasi justisi yang digelar bersama jajaran TNI dan Pol PP selama 5 hari terakhir. Dari total pelanggar tersebut didominasi oleh pelanggaran tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Guna mempercepat penerapan adaptasi kebiasaan baru di wilayah Kabupaten Bandung, Polresta Bandung bersama petugas TNI dan Satpol PP gencar melakukan operasi justisi protokol kesehatan di beberapa ruas jalan yang menjadi titik simpul kerumunan masyarakat. Selama 5 hari operasi justisi, petugas menindak 1.600-an lebih pelanggar protokol kesehatan yang kebanyakan tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selain menerapkan sanksi administrasi berupa penyitaan kartu identitas dan denda, petugas pun menerapkan sanksi sosial seperti menyanyikan lagu wajib dan menghafal Pancasila hingga hukuman fisik. Ya, harus kita sadari memang tingkat kesadaran masih relatif kurang. Oleh karena itu, kami semua bekerja sama dengan stakeholder yang ada membagikan masker sambil terus mensosialisasikan agar mau menggunakan masker dengan baik dan benar. Dalam operasi justisi protokol kesehatan tersebut, petugas pun membagikan ribuan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dalam kurun waktu 5 hari, Polresta Bandung sudah membagikan sedikitnya 10.000 masker kepada warga guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.